Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang 2018. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. PT Tokyu Land Indonesia 代表取締役の斉藤啓二です。 東急不動産は1975年にインドネシアに進出し、一戸建ての開発事業を開始しました。日本の大手デベロッパーの中では最も古くからインドネシアに進出したと自負しております。その後、政治情勢の不安定な時期やアジア通貨危機など様々な問題がありました。撤退する日系企業も少なくない中、私たちはそれらを乗り越え実績と信用を積み重ねてきました。 こうして事業を続けられたのは、インドネシアの方々に支えられてきたからだと感謝しておりますが、私たちが支えていただいた大きな理由の一つが、インドネシアと日本、両国の強い信頼関係があったことは間違いありません。その両国の信頼関係の長さと深さの証でもある国交60周年。この節目の年に、日本国政府が出資する叙印様のお力添えをいただきながら、 初めての複合開発事業を行えることは大変光栄なことであります。インドネシアと日本両国で培ってきた経験やノウハウを生かし、インドネシアの皆様のために新たな価値を創造したいと思っています。Tokyu Land Corporation dan Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development atau JOIN bekerjasama meluncurkan proyek tahun ini dalam rangka peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Tokyu Land Corporation adalah perusahaan yang mewakili Jepang. Sebagai bagian dari Tokyu Group, Tokyu Land Corporation telah mengembangkan perumahan di kawasan Denenchofu, merevitalisasi Shibuya, dan mengembangkan berbagai kawasan di Jepang. Sementara itu, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development atau JOIN adalah lembaga pemerintah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan berkesinambungan di kedua negara dengan mendukung pelaku bisnis dalam menjalankan proyek transportasi dan proyek pembangunan perkotaan di luar negeri. Tokyu Land Corporation dan JOIN akan menjalankan proyek baru di Indonesia. Area Mega Kuningan menjanjikan pertumbuhan Indonesia di masa depan. Di area seluas kurang lebih 10.000 meter persegi, proyek Mega Kuningan menghadirkan pengembangan kompleks berskala besar yang terdiri dari apartemen, apartemen sewa, dan fasilitas komersial. Jalan menuju lokasi akan diperlebar dengan gerbang masuk di bagian barat sebagai simbol visualnya. Terdapat dua bangunan, yakni apartemen dan kondotel service apartment. Dari keduanya, Anda dapat melihat pusat kota Jakarta dan Mega Kuningan. Kafe dan ruang santai bernuansa terbuka terdapat di lantai satu. Zona area komersial berada di lantai satu dan dua. Kami akan menghadirkan berbagai fasilitas komersial berkelas seperti supermarket dan restoran Jepang. Lobby, lounge, dan kolam renang di lantai 12 akan membawa kesejukan laksana oasis di tengah kota. Apartemen kami menawarkan beragam variasi, baik tipe studio maupun tipe hunian 3 kamar tidur yang memenuhi berbagai gaya hidup masyarakat urban. Dengan konsep All Japan, kami menggunakan teknologi Jepang dan melibatkan perusahaan Jepang dalam semua fase mulai dari desain, konstruksi, dan manajemen proyek ini. Kami menjanjikan kenyamanan yang berkesinambungan. Proyek ini mulai dibangun tahun 2019 dengan target seluruh fasilitas mulai beroperasi pada tahun 2023. Penjualan apartemen bermula pada awal tahun 2019, mulai dari tipe studio hingga tipe hunian 3 kamar tidur. Inilah area pengembangan skala besar terencana yang tergolong masih berjumlah sedikit di CBD Jakarta.
area yang menjanjikan pertumbuhan di Mega Kuningan. Proyek Mega Kuningan dengan All Japan Quality, kerjasama Tokyu Land Corporation dan JOI. Dengan semangat 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang untuk generasi mendatang.